بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, ya, nikmat ibadah, taufik serta hidayah, ya. Tentunya ini adalah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan pada kita, dan salah satunya adalah dengan hadir di majelis tahsin online ini. Tentunya seperti biasa di Jumat malam adalah sesi Fathur Rahman, di mana kita akan memperbaiki timbangan bacaan Al-Quran kita, juga makhraj dan juga sifat-sifatnya. Dan tentunya tujuan akhirnya adalah agar bacaan kita senantiasa bisa semakin fasih, sehingga sesuai dengan sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran. Untuk selanjutnya, apabila Ustadz Rudini sudah siap, Anda serahkan kepada Ustadz. Siap, salah. Tapi kamera di off dulu sebentar. Nah, tafadhol Ustadz. Nah, jazakallah khair. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiya ba'dah. Ya ayuhalladhina amanu attaqullah. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد الحمد لله sahabatku yang baik yang dimati Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak nikmat Allah yang Allah titipkan kepada kita. Semoga senantiasa terus kita bisa syukuri nikmat ini, karena begitulah Allah perintahkan dalam Al-Qur'an. Banyak sekali nikmat Allah yang Allah berikan sehingga kita juga tidak mampu, tidak sanggup untuk menghitungnya. Oleh karenanya harus dan wajib bagi kita, sudah menjadi kewajiban buat kita untuk terus bersyukur terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, washkuruli, dan bersyukurlah engkau kepadaku, wala takfurun, dan jangan engkau mengingkarinya. Ini adalah suruhan, atau ini adalah perintah Allah untuk kita terus bersyukur kepadanya. Alhamdulillah, di malam hari ini kita akan belajar bagaimana mentahajji, atau bagaimana kita mengeja daripada bacaan Al-Quran atau tadribat Quraniyah, latihan mengeja Al-Quran, sehingga tujuannya adalah mizan bacaan kita lebih baik, mizan bacaan kita lebih lebih bagus, tidak lebih lama atau tidak berlama-lama dalam menyebut huruf, atau tidak terlalu cepat dalam menyebut huruf, maka dia pas timbangannya. Sebagaimana para ulama terdahulu sangat-sangat memperhatikan mizan, atau sangat memperhatikan timbangan bacaan Al-Quran. Oleh karenanya, mudah-mudahan dengan belajar Fathur Rahman ini, lebih kita memperhatikan mizan bacaan kita. Baik, sahabatku yang baik, hormati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mulai, ya. Kita akan mulai dari kemana teh? Harus latihan daripada alif lam qomariyah, ya. Latihan alif lam qomariyah. Baik, boleh sekarang ditampilkan alif lam qomariyah di sela di ini dibagikan alif lam qomariyah. Nah, sudah. Baik, kemarin sudah kita bagi-bagi, ya.
Hamzat waslin taskut waslan itu bagian yang pertama. Nabada'u biha a itu bagian yang kedua. Lam qamariyah muzharah al itu bagian yang ketiga. Dan kemarin sudah kita juga bagi-bagikan dia yang lain-lain, ya. Yang lain-lain. Contohnya, misalnya yang kuning sampai yang biru, dua yang hijau itu satu, dua, tiga. Lal huda walal akhiratu itu yang pertama tidak terbaca, yang kedua juga tidak terbaca, dan yang dipakai hanya yang ketiga. Dan yang pink, ya karena itu adalah kalimat sumpah, maka itu yang dipakai adalah kalimat yang pertama dan kalimat yang ketiga. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Baik. Ulang Ustadz, belum paham. Baik, Pak, belum paham yang di mana, Mbak Sopi? Dari awal. Soalnya ini Baik. sinyalnya kurang bagus. Oh, Dari iya. tadi terlempar terus. Iya. Nggak sakit. Afwan Ustadz, enggak. Udah keluar Keren, masuk keren, berapa Syaf. kali tadi? Ya, mudah-mudahan di apa? Sekarang ketika mulai ini dibaguskan sinyalnya oleh Allah sehingga tidak terlempar-lempar. Iya. Baik, yang pertama yang kuning itu al-ardo sampai yang hijau kedua al-umuri itu yang dipakai adalah satu, dua, dan tiga. Mana yang satu, dua, tiga? Yang pertama adalah hamzat waslin taskut waslan. Itu pertama. Nabda'u biha a. Itu yang kedua. Lam qamariyah muzharah al. Itu yang ketiga. Nah, jadi dipakai adalah satu, dua, dan kedua dan tiga. Dari yang kuning sampai yang hijau kedua. Dan hijau ketiga keempat lal huda walal akhirah yang pertama dan yang kedua tidak terpakai, yang terpakai adalah yang ketiga lam qamariyah muzharah, ya karena itu lam tauqid. Ya, yang ke terakhir yang pink. Nah, yang pink tidak terpakai yaitu nomor dua hamzat waslin taskut waslan lam qamariyah muzharah wal. Nah, tidak ada pakai al ya, tapi wal. Karena apa? Tidak nabda'u biha'a. Kalau nabda'u biha'a berarti dia al. Kalau lam qamariyah tidak pakai nabda'u biha berarti wal atau fal atau kal atau bil ya. Sampai di sini bisa dipahami Mbak Sofi? Insya Allah, Ustaz. Khair, kalau begitu silakan Mbak Sopi yang pertama ya, saya pilihkan al-batila al-umuri walal akhirati kal hijarati. Al-batila al-umuri Walal akhiratu walal akhiratu terus kal hijarati. Al-Hijarati. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamzat waslin taskutu waslan nabda'u biha a lam komaria mutharo al. Itu ya Ustaz. Ya. Ba al ba alif matobi harokatan al ba ti al ba ti la al-batila itu Ustaz. Ya. Terus al-umuri ya Ustaz. Al-umri. Atau tidak Hamzatu al-umri. Langsung saja walal akhiratu. al-akhirati walal akhiratu wa la wala wa wala wala gitu ya Ustaz. Ya. Lam komaria mutharo al.
Nggak pakai al. Walal. Oh, nggak Nggak pakai pakai al. al. Kan tidak ada Nggak. nabda'u biha a. Kalau ada nabda'u biha berarti al. Berarti Oh, berarti. lam qamariyah muzharah lal. Wa la wala lam komaria mutharoh lal. Gitu ya. Ya, walal. Mat walal batal harokatan walal Ustaz. Ya, lanjut, lanjut, lanjut. Saya kira terlempar tadi. Tuh kan. Hi. Walal akhiro. Walal akhiro tu. Walal akhiro tu. Lanjut Ustaz. Ya, kal hijarati. Ka. Ka. Hamzatu waslin taskunu was taskutu waslan lam komaria mutharo al hi Enggak pakai al karena al al hi itu kalau na beda ubiha. oh Kalau na beda ubiha pakai al. Kalau enggak pakai na beda ubiha berarti ya enggak pakai Allah al. kenapa lupa ulang Ustaz Ya enggak apa-apa kan manusia lupa. Ayo udah. jadi bukan nggak fokus Ka. Nggak ngaji se itu nguap langsung Ustaz. Oh, jangan, jangan, jangan nguap, jangan. Ambil lagi, ambil lagi. Ka. Ka. Hamzatu waslan taskutu was was Hamzat Hamzatu waslin. waslin taskutu waslan lam komaria mutharo kal hi kal hi ja kal hi ja alif matobi harokatan kal hi ja ro kal hi ja ro ti kal hi ja ro ti Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik. Afwan Ustadz, banyak salah. Lah, bas. Insya Allah. Terbaik. Mbak Feni. Ada nggak Mbak Feni? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-ardo al-jawari lal-huda bil-yamini. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana tadi? Al-ardo al-jawari Tidak usah lahuda. al-jawari. Tadi saya salah sebut. Al-jawari. Al-ardo maksudnya al-ardo jangan. Al-jawari lal-huda bil-yamini. Ini baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Hamzatu waslin taskutu waslan nabda'u biha a. Lam komariyah muzharah al. Ja. Al ja wa. Al jawa. Alif mad tobi'i harakatan. Al jawari. Al jawari. Begitu ya Ustaz. Naam. Lal huda. La. Lam komariyah muzharoh lal. Hu. Lal hu da. Lal huda. Alif mad tobi'i harokatan. Lal huda. Bi. Hamzatu waslin taskutu waslan. Lam komariyah muzharoh bil ya bil ya mi bil ya mi ya mat tobi harokatan bil ya mi ni bil ya mi ni mohon koreksiannya Ustaz Khair insyaallah. Barakallah fiik. Bagus. Alhamdulillah kurang Alhamdulillah. Khair. Mbak ini al-ardo. Ya Pak Ustaz, Assalamualaikum. Salam. Mbak ini al-ardo.
terus walal akhiratu wal qamari. Wal kamari wal akhiratu. Dari Bismillah. al-ardha dulu. Bismillah ya. Al-ardha. Ya. Yang kuning dulu al-ardha. Bismillahirrahmanirrahim. Hamzatu waslan, hamzatu waslin tasqutu waslan nabda'u biha lam komariya mudhara al. Ada UHA. Hah? Oh ya, mabdahu biha a lam komariya mudhara al. A al a al ar bo al ar bo Ah, itu apa? Al-a ra sakinah al-ar. al al ar ra sakinah ar lal. Jangan sebut al-ar dulu. Hmm? Al, misalnya al-a al-a ra sakinah al-ar. Do al ardo, nah begitu. Al a ra sakinah ar al ar bo al ar bo Baik, lanjut. Walal akhiratu. wa la lam komariyah mudharah walal a walal ahi walal ahi ra Panjang. walal akhiratu Panjang. walal akhiratu. Itu dieja, itu dieja. Wa Itu alif mad badal. oh ya wa la lam komariyah mudhara wal alif mad badal mat Walal itu bukan wal, walal, walal wala, wala, lam qamariyah muzharah walal. wala wala lam komaria mudhara walal hamzah apa alif ham Alif mad badal, tidak ada hamzah mad badal. oh Alif mad badal harakat. alif mad alif mad badal harokatan walal ahi walal ahi ro walal ahiro tu خي خي ala خي خو خي خو خو خي walal خو akhiratu ولل آخرة. walal akhiratu نعم، terakhir wa والقمر. wa wa alif wa hamzat waslin gitu dulu ya Ustaz. Ya. Wa hamzat waslin tasqutu waslan lam komariyah mudhara wal qa wal qa ma wal qamari wal qamari itu Ustaz. Baik, Masya Allah. Barakallah fiik. Terus Syukur latihan, Mbak Ustaz. Eni. Iya, Ustaz. Baik, terus latihan ya. Di rumah misalnya cari yang alif lam komariah di Al-Quran. Misalnya, Alhamdu misalnya. Alhamdu itu alif komariah. Eja dia. Hamzat waslin tasqutu waslan. Nabda'u biha alam komariah muzharah. Al-ha, al-ha, mim sakinah. Alhamdu, alhamdu. Misal gitu. اسم الجلالة لله الحمد لله راء شد كسر ربي الحمد لله ربي حمزة وصل تسكت وتروس بلاجر جاية بلان بلان نانتي باتشانية جوجة جديد لبي باقس Insyaallah Ustaz. تشتيت سودا يا باب تشتيت بلوم يا حبيس ini Masjid. kayaknya تشتيت
Bab tasdid. belum Ustaz. Belum ya? Nah, khair insya Allah. Nanti insya Allah. Wise, silahkan. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat, Wise? Alhamdulillah. Nah, Wise. Al-waswasi lal-huda sama fal-mughirati. Ya, Ustaz. Nah. Hamzat waslin taskut waslan nabada'u biha lam komariyah mudharah al wa alwa sin sakina al was wa al waswa alif mad tabi'i harakatan al waswa si Al-waswasi نعم la lam qamariyah mudhara lal hu lal hu da lal huda alif mad tabi'i harakatan lal huda نعم fa hamzatu aslin taskut waslan lam komarinya huruf fal mu fal mu ri fal mu ri ya pada tobi rokatan fal mu ri ro fal mu ri ro alif pada tobi rokatan fal mu ri ro ti fal mu ri ro ti Baik, Masya Allah. Barakallahu fiikum. Mbak Fathia, saya mohon maaf ya, saya off kamera teman-teman, ada sesuatu dan lain hal yang tidak boleh ini. Mbak Fathia, boleh. Al-kaila walal akhiratu dan kal Al-kaila. hijarati. Al-kaila yang warna Baris apa ya? kedua. Baris Yang oh. warna biru kedua al-kaila, terus warna hijau baris terakhir. Baril akhiratku. Sama yang pink yang ketiga. Kal hijarati. Ya. Naam, tafadhali. Ya Ustadz, Bismillahirrahmanirrahim. Hamzat waslin taskut waslan nabda'u biha a lam komariyah muzharo al ka al ka ya sakinah al kai la al kai la gitu ya Ustaz. Naam. Wa la wala lam komariyah muzharo lal walal alif mad badal harokatan walal akhi walal akhi ro walal akhiro tu walal akhiro tu ka hamzat waslin taskut waslan kal lamnya juga Yang ya Ustaz. ketiga, Lamnya juga ya satu, Ustaz. satu, satu dan tiga itu yang nomor terakhir, yang pink satu, satu dan tiga. Iya. Nah, Ka. silakan. Ka. Hamzat waslin taskut waslan lam komariyah muzharo kal hi kal hi ja alif mad tabi'i harokatan kal hija ro kal hijaro ti kal hijaro ti kal hijaro ti koreksinya Ustaz Baik, alhamdulillah. ya. Pokoknya jangan lupa, soalnya kalau dia kalimatnya kalimat sumpah berarti tidak pakai nabda'u biha. Kalau ada matobi'i, oh, matobi'i harokatan. Entah alif matobi'i, Oh iya. entah ya matobi'i, Oh atau iya. matobi'i harokatan. Iya tadi Nah. alifnya ketinggalan ya Ustaz. Iya. Ulang dah Ustaz. Ya, kalau mau diulang, monggo.
Ini kan yang kal hijarati tadi tuh. Ya hijarati. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ka hamzat waslin tasqutu waslan lam qamariyah muzhara kal hi kal hi ja kal hi ja alif martabi harakatan kal hi ja ro kal hi ja ro ti kal hijarati. Gitu ya Ustaz. Kal hijarati ya. Kal hijarati. Gitu ya Baik, Ustaz. khairan insyaallah. Syukran Ustaz. Mana lagi? Afwan, Mbak Kana khair ya. Oh, ternyata sampai bawah masih ada ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Kana boleh al-ghaibah. والقمري بسم الله الرحمن الرحيم همزة وصل تسقط وصلا نبدأ بها لم ulang قم Hamzah enggak dengar Hamzah همزة وصل تسقط وصلا نبدأ بها همزة وصل تسقط وصلا Hamzat waslin tasqutu waslan nabda'u biha lam qamariyah mudharah al-gho ya suku ya sakina al-ghaiba al-ghaiba. Kita ya Ustaz. Ya. Terus yang kedua. Walal akhiratu. Wa la wala lam qamariyah mudharah walal akhi walal a mad badal harakatan walal akhi walal akhi ra walal akhira tu walal akhiratu. Nah, yang ketiganya yang wal ketiganya qamariyah wal qamari. Wa hamzat waslin taskut waslan lam qamariyah mudharah wal qa wal qa ma wal qamari wal qamari. Baik. Sudah ya Ustaz. Khairan insyaAllah. Bu Samini. Syukran. Syukran Ustaz. Afwan. Udah belum? Ya, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Udah belum tadi? Belum ya? Belum, baru masuk ini ya, lupa Pak Ustaz. Apa-apa. Lagi ada anak datang jadi lupa ngobrol tadi. Masya Allah. Khairan. Gak apa-apa kalau melanjutkan ngobrolnya, silahkan. Jadi, masih ngobrol, masih mau ngobrol sama anak, silahkan gak apa-apa. Tidaklah, gak apa-apa lah Pak. Coba nyoba, penasaran ini. Iya, iya harus penasaran biar coba ya. Baik, Bu Samini boleh nanti saya. Yang kuning terakhir, Al-Hakimu. Ya, terus nomor tiga baris ketiga Lal Huda dan juga nomor tiga baris keempat Kal Hijarati. Kal Hijarati. Ya, monggo silakan. Oke, Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Hamzat waslin tasqutu waslan nabda ubiha lam komaria Muzharo al yang nomor berapa tadi yang terakhir Pak ya? Al yang kuning yang terakhir Pak ya? Iya, yang luar yang terakhir. Tenang, tenang. Yes. Hamzat waslin tasqutu waslan nabadahu biha lam komaria muzharo al ha al ha hi ya ya mata tobi iharokatan
Al-Hakimu. Al-Hakimu. Coba Ustaz. Baik, saya ulang. Hamzatu waslin taskutu waslan. Nabda'u biha a. Lam qamariyah muzharah al. Nah, jangan ulang lagi al. Ya. Muzharah sampai di situ. Itu kan warnanya merah. Bisa jadi nggak disebut alnya, bisa jadi disebut. Ya, kalau ada nabda'u biha berarti alnya disebut. Kalau nggak nabda'u biha berarti al yang nggak disebut. Misalnya, lam qamariyah muzharah. Nah, jeda di situ dulu. Lam qamariyah muzharah al. Nah, ha al ha ki al ha ki ya mad tabi'i harakatan al haki mu al hakimu. Nah, Ulang Pak Ustaz ya. ya ulang biar pas. Hamzat waslin tasku nabda ubiha lam koma lam lam komaria muzharo al ha al ha ki hal al ha ki ya mata tobi iharokatan Al-Hakimu, Al-Hakimu. Baik, lanjut. Al-Huda, Pak, ya. Ya, lal huda bukan al huda, Oh, lal ya, huda. Al-Huda, Al-Huda. Al-Huda, satu dengan, dua dengan tiga. Al, Al, Lam, koma, Nggak Al. ada al, nggak ada al. Ya Allah. La, la, la. Lal nabada ubiha lam Nggak kumaria. pakai nabda ubiha, nggak pakai nabda ubiha, langsung itu, langsung Mari. ketiga, langsung ketiga. Ditulis nggak kemarin? Oh iya, ketiga. Lal. Nulis nggak kemarin? Nulis nggak kemarin? Tidak Nah, belajar ini satu. ditulis. Tidak belajar lupa, Pak. Ayo, Lal. lam Ya. komariah. Lal. Lam komaria muzharo al. Nggak pakai al. Tidak pakai al ya, Pak, ya. Lal. Lam. Lam Jangan pakai komaria. lal. La dulu. La. Lam qamariyah muzharah lal. Ah, begitu. La lam koma lam komaria mudharo lal itu Pak ya. Ya. Nah, ya. Ulang Pak. Iya, silakan. Lal lam komaria mudharo lal Ulang muzharoh, mudharo mudharo bukan muzharoh, lal ada haknya, ada hak terakhir muzharoh. Muzharoh, ah muzharoh, ah muzharoh, itu Pak ya, ah ya nah, ya Pak ulang Pak, lal, oke. lal, lam Jangan dari lal. komariah, La, la, dari la. Nanti kalau udah diajak lam qamariyah baru lal. Kalau belum diajak berarti la. La lam la lam komaria muzharoh lal itu Pak. Ya, benar sekali. La lam komaria muzharoh lal hu lal hu ta lal hu ta itu Pak. Nعم ألف مرطبي حركتان Alif mata tabi'i harokatan lal huda lal huda ya nggak ada ya itu lal huda itu namanya ألف لينة itu oh, ya. Aduh ulang apa baca lal huda baca iya lal huda gitu. Oh panjang jadi Pak ya. Iya, itu namanya alif lajinah atau kalau biasa kita sebut dengan alif
Jadi macam Bukan mana, Pak? dibaca lal huda ya, bukan lal huda gitu. Lal huda. Ya. Sepanjang mata tobi'i itu, Pak, ya. Sepanjang mata Ya, tobi'i. sepanjang matu memang matu itu matu bi harakatan. Kalau dalam tahaji yang penuh maka di eja itu. Misalnya lal huda alif matu bi harakatan, misalnya lal huda ya layyinah saya. Lal huda begitu. Tapi tidak jangan diajar dalam alif layyinah, bukan ya. Bukan ya layyinah, maaf. Alif layyinah la yuntaq lal huda, tapi jangan dibaca, nggak apa-apa ya. Ya, Pak. Baik, lanjut sekarang yang mana? Yang Kal walaupun wal qamari atau wal al qamari, silakan wal qamari. wal komari Ya, silakan. wa 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 hamzat wasin wa hamzat waslin tasqut waslan lam komaria muzharoh wal itu Pak ya. Ya, benar. Ko wal ko ma wal ko ma ri wal ko ma ri Nah, Masya Allah. Latih lagi, Bu Samini. Terima kasih Pak Ustadz. Nah, sama-sama. Tadi Bu Samini ini cari hukum-hukum alif lam qomariyah. Nah, latihan terus panjang lebar, banyak-banyak. Insya Allah, nanti lama-lama akan terbiasa dan bisa insya Allah ta'ala. Ya Allah, amin. Terima kasih Pak Ustadz. Barakallahu fiik. Baik, silakan selanjutnya. Silakan selanjutnya sekarang. Sebentar. Saya cari dulu. Yang belum siapa? Yang belum Mbak Sami ini, Mbak Feni sudah. Oh, Mas Sami Liska. Mbak Liska. Oh, Mbak Liska iya. Mbak Nuning, belum Mbak Nuning ya. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nuning boleh Al-Ardo ya. Oh, belum. Oh, al-khawfi, maaf, jangan al-ardo. Al-khawfi wal akhiratu bil yamini. Baris ketiga, keempat, baris kedua, ketiga, keempat, yang terakhir, silakan. Afwan Ustaz, Al-Khawfi terus? Walal akhiratu Walal akhiratu dan? bawahnya bil yamini. Baik Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Hamzat waslin taskutu waslan nabada'u biha lam komariyah muzaharah al-kho waw sakinah al-kho fi al-khawfi wa la wala la lam qamariyah muzharah lal walal a walal akhi walal akhi ra Panjang itu walal alif badal harakatan. walal a alif mad badal harakatan walal akhi walal akhi ra walal akhiratu walal akhiratu bi hamzat waslin tasqut waslan lam qamariyah muzharah bil ya mi ya matabi harakatan bil ya mi ni bil ya mi ni gitu Ustaz. Nah, begitu. Khairan, insya Allah. Kalau yang lain sepertinya tidak saya suruh ya. Pak Henry, Pak Andi, dan Mbak Ita, karena sudah
duluan ya, ini berkali-kali, ini yang ketiga kalinya kita ulang kitabnya. Insya Allah tidak saya tidak. Nah, ini harus saya on kamera, sudah aman sekarang ya. Baik, karena tadi ada sesuatu yang hal teman-teman, makanya saya off kamera. Nah, di sini karena masjid ya, jadi tidak anak-anak kecil bocil itu pada rame. Terus ada ibu-ibu juga yang lewat-lewat masjid. Nah, ini saya tempatnya di ruangan ibu-ibu, soalnya khusus ibu-ibu tempat saya ini di luar. Kalau di dalam tuh bapak-bapak. Di dalam tuh apa? Ruangan ber-AC. Di sini enggak, karena ibu-ibu tuh dulu kalau pasang AC itu pada muntah-muntah kan ya. Makanya dibuatin di luar tempatnya ya. Malum di saya mah di kampung, jadi pakai AC itu enggak orang banyak AC ya. Karena banyaknya pendatang di sini, jadi sudah terbiasa dengan yang dingin-dingin. Banyak pendatang dari Bandung, dari yang tempat dingin-dingin ya. Jadi mereka nyumbang semua-semuanya untuk apa? Untuk apa? Untuk kayak pakai AC. Mereka dingin-dingin, mereka sumbang untuk AC itu. Nah, akhirnya Alhamdulillah terpasang AC gitu. Baik. Alhamdulillah kita akan lanjutkan di materi selanjutnya. Kalau memungkinkan malam hari ini. Nah, ini adalah saya Anda jelaskan, scroll ke atas aja, ke paling atas, materi yang paling atas. Judul, nah, tadribat ya ala tahaji waqfan. Jadi bagaimana kita melatih ya ketika wakaf, bagaimana sih mengejaknya gitu. Ketika wakaf mengejanya bagaimana ya, apabila ya wakaf wakaf dengan sukun ya asli ya, wakaf sukun asli, maka tidak ada ejaan atau tidak ada tahaji baginya, tahaji khusus maksudnya ya, tidak ada la yataghayyarul tahaji, tidak ada ejaan khusus untuk tahaji wakfan, untuk mengeja wakaf. Akan tetapi kalau dia tidak wakaf maka atau tidak sukun, maka ada ejaan khusus. Misalnya kalau misalnya wabainakum, nah ini saya contohkan sedikit-sedikit. Insya Allah kita akan latihan besok atau minggu depan kita akan latihannya. Minggu depan kita akan latihan, tapi saya akan kasih tahu cluenya atau kasih tahu ejaannya biar latihan di rumah. Jadi misalnya di sini misalnya yang pendek mana, yang paling bawah ya, misalnya fatubi'a ala qulubihim. Nah, saya aja yang bihim, qulubihim saja ya. Qulubihim di sini mimnya adalah sukun asli ya. Idza waqfan ala sukun asli, maka kalau dia datang atau ada sukun asli ya, maka inilah ya, tidak dieja tahaji atau tidak khusus tahajinya. Langsung saja misalnya bihi mim sakinah bihim ya, misalnya qulubihim mim sakinah bihim. Begitu juga yang lain, misalnya yang wa ma adra kama hiya ya ha sakinah hiya ya ma hiya, misalnya seperti itu. Nah, akan tetapi dan apabila dia sukun dengan huruf yang dia harusnya harokat ya, dia berharokat mutaharrak ya, dia berharokat dan dia waqaf di situ, namanya juga waqaf, dia berharokat terus waqaf, maka di sini disebut dengan sukun aridhah atau sukun palsu. Maka cara mengejanya adalah menyebutkan hurufnya sadarak, misalnya kaf sakinah indal waqf sadarak. Nah, dan misalnya
terkhusus ha tak marbutoh, ya tak marbutoh yang paling penting itu tak marbutoh, maka dia sudah baku. Ha sakinah indal waqf, misalnya al hikmah, dibaca al hikmah bukan dibaca al hikmata atau al hikmati atau al hikmatan atau al hikmatun atau al hikmatin, misalnya. Misalnya ya, seperti misalnya di sini ada tazkirotan, maka dibaca tazkiroh. Kalau dia waqaf, maka jadi hak dhamir ta marfutahnya, maka diaja ha sakinah indal waqf. Naam, sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Lembar itu dulu ya. Bingung, bingung. Gimana? Insya Allah Ustaz. Khair insyaallah. Siapa yang masih bingung? Saya Pak Ustaz. Yang mana? Satu-satu. Siapa yang masih bingung? Yang Bu Samini bingungnya di mana? ini tadi yang hadomir itu macam mana itu Pak? Oh, tak marbutoh. Ya, itu tak marbutoh. Ya, tak marbutoh itu kalau sukun jadi hak domir. Iya. Jadi, nggak usah Nah, itu. pikirin hak domirnya. Jadi, hak aja sudah. Ya, jadi Oh. hak. Itu. Misalnya, al-hikmata jadi al-hikmah. Al-qiyamati jadi al-qiyamah. Hasanatun jadi hasanah. Tazkiratan jadi tazkirah. Ah, begitu. Cara mejanya itu tadi macam mana, Pak? Cara mejanya misalnya tazkirah, ta zal sakinah taz ki tazkira tazkira ha sakinah indal waqf tazkirah. Nah, Sakinah minta kiro. ha sakinah indal waqf. Ha sakinah indal waf gitu Pak ya. Ya, in indal waqf. 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 Ya. Tenang, tenang. Ayo semangat, jangan nangis hadirin. Semangat, semangat, semangat. Ini adalah awal baru untuk kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Jadi harus semangat. Sakinah indal waqf. Gitu Pak ya. Ya, Karena sih. ya. Kan dia al-waqfi. Dia kan al-waqfi misalnya. Al-waqfi berarti dibaca waqf. Waqf. Waduh, fanya Indal waqf. ada Kenapa? fanya tuh. Ada Ya, fa. ada fa-nya di akhirnya. Waqf. Ha sakina indal waqf. Indal waqf. Indal waqf. Nah. Ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Bakana aman. Makanan khair ya. Ya Ustadz, Afwan Ustadz itu berarti yang apa yang sukun yang tidak asli. Ulang lagi Ustadz, tadi kurang jelas. Baik. Wada sukun huruf apabila dia sukun hurufnya adalah sukun yang tidak asli, misalnya sukun aridah misalnya karena dia waqaf, misalnya sadaraka, maka disebutkan misalnya sa dal sakinah muqalqalah sad ra sadara. Ka ini adalah dia harusnya sadaraka karena dia sukun jadi sadarak. Jadi cara mengajarnya adalah menyebutkan hurufnya. Kaf sakinah indal waqf sadarak. Naam. Kaf sakinah indal waqf sadarak. Naam. Faham insyaallah? Begitu juga misalnya yang lain. Al-fasl. Lam sakinah indal waqf. Begitu juga. Al-qadr misalnya. Ra sakinah indal waqf. Nah. Sebutkan hurufnya. Makanya kita harus tahu tahaji awal. Misalnya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zay, sin, shin, sa, de, da, de, ta, za. Itu harus paham. Ya, misalnya kalau lam, kalau la kan lilu, berarti kalau lam maka misalnya kalau al al fasl misalnya maka di al fasli
Berarti disebutnya lam sakinah indal waqf, bukan li sakinah indal waqf, la sakinah atau lu sakinah, bukan, tapi lam sakinah indal waqf. Sampai di sini bisa dipahami, teman-teman? Insyaallah Ustaz. Syukran Ustaz. Khairan, masya Allah, barakallah fikum. Nah, insyaallah kita akan latihan di apa pekan depan insyaallah ya teman-teman. Ya, kalau Allah izinkan kita bertemu lagi. Kalau Fatia ada pertanyaan? Kalau yang di yang biru tuh Ustadz, yang yuk paku yang Hamzah mati sukunnya tuh gimana ngejanya Ustadz? Yang mana? Yuk Yang faku. ya. Oh, yuk Hamzah Sakinah yuk. Oh, Hamzah Sakinah gitu ya. Ya, makanya harus tahu tahaji hurufnya. Tahaji hurufnya, misalnya alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, da, dal, ta, za, fa, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, hamzah, ya. 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 Wow, di situ nggak pengaruh ya, Ustadz ya? Enggak, waru itu namanya kaidah penulisan rasem. Oh, gitu ya, Ustadz. Penulisan ar-rasmu ya. Ya, Ustadz. Syukran, Ustadz. Afwan. Baik, ada lagi? Sebelum nanti dia kita latihan di pekan depan insyaallah taala. Ustadz, kalau yang sukun asli biasa saja ya? Ya, sukun asli ya, sukun. Misalnya mim, mim sukun asli. Ustadz. Hum ya, mim sakinah misalnya, atau misalnya kecuali dia qalqalah misalnya lam yalid wa lam yulad, itu kan sukun asli tuh, lad Yeah. sukun asli, maka ditambahkan dal sakinah muqalqalah ya lad. Syukran Ustaz. Afwan. Ustaz coba contohin seayat ini, sekalimat ini. Oke. Siap. Semangat, Benny. Yeah. Semangat. Saya contohkan satu aja yang mana ya. Jangan yang panjang-panjang. Saya contohkan yang sukun asli saja ya. Sukun asli. Nah. Misalnya fa tu bi a ala ala alif mad tabi'i harakatan ala fatubi'a ala qulu qulu waw mad tabi'i harakatan qulu bihi bihi mim sakinah qulubihim fatubi'a ala qulubihim. Naam. Syukran Sudah? Ustaz. Nah. Mau lagi? Boleh yang biru satu, yang Boleh. kamping satu. Boleh. Siap. Masya Allah. Barakallah. Baik. Kita coba yang yufaku'an. Tadi yang kan yang apa yang bertanya adalah bagaimana hamzahnya. Nah, saya cek sekarang yufaku'an. Human ufik. Sekarang kita coba baca. Yu hamzah sakinah yu fa yu fa ku yu fa ku a nun sakinah an hu an hu yu fa ku an hu ma nun sakinah man yu fa ku an hu man u fi kaf sakinah indal waqf yu fa ku an hu man ufik. Naam. Nah, yang pink ya. Nahnu ja'alnaha tadhkiratan. Naam. Na ha sakinah nah nu nahnu ja'a ja'a lam sakinah ja'alna ja'alna alif mad tabi'i harakatan ja'alna ha ja'alnaha alif mad tabi'i harakatan ja'alnaha nahnu ja'alnaha
ta zal sakinah taz ki tazki ra tazkira ha sakinah indal waqf tazkirah nahnu ja'alnaha tazkirah. Nah, bagaimana? Sudah? Wah, ini Sudah Ustaz. sudah Sudah jelas Ustaz. terang. Khairlah bas. Bisa buat latihan Alhamdulillah. kan kalau dicontohin Ustaz. Ya, harus itu ya latihan ya. Ya Ustaz, sekalian. Di rumah latihan, jangan bertahun-tahun bukunya baru terus ya, karena udah dibuka. Bukunya sudah banyak coretan Ustaz. Nah, itu tandanya belajar. Biar ingat. Iya, harus dicoret, harus dicoret. Ya, biar ingat. Khair, insya Allah. Ada pertanyaan, teman-teman? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, kita cukupkan. Karena malam ini waktu jadwal saya gendong si adik ya. Jadi jadwal-jadwalan ya. Kami itu jadwal-jadwalan. Karena minta doanya lagi terapi sehat. Lagi terapi kesembuhan istri anak. Jadi si adik itu harus di stop ASI-nya. Ya, di usia yang tidak harusnya di stop ya. Karena sekarang lagi rewel-rewel. Karena kalau dikasih ASI maka terpengaruh ke adiknya. Ke si Neng, maka si Neng takutnya dia akan lemas karena pengaruh obat dari ASI uminya. Jadi sekarang lagi rewel. Minta doanya aja biar istri Ana segera pulih. Ya, karena kalau sakit badan bisa Ana tinggal kemana-mana. Kalau tidak ini ya, karena ada sesuatu dan lain hal ya, yang harus mengharuskan dia konsultasi ke psikiater dan sebagainya sehingga didiagnosa dia depresi ringan ya, karena anak ya, qadarullah wama syafa'ala, anak itu nggak lahap makan sebagaimana anak pada umumnya sehingga beratnya tidak naik-naik. Ini yang membuat jauzah anak, istri anak jadi tidak fokus terhadap pekerjaannya sehingga ketika anak bawa ke psikiater di rumah sakit maka dia dikasih obat yang diharuskan, yang mengharuskan di stop untuk ASI-nya. Ya alhamdulillah, ini adalah takdir Allah yang tidak bisa Ana rubah karena sudah tertulis ya, rufi'atil aqlam wa jafatil shuhuf, sudah tertulis semuanya di lauhil mahfuz ya. Jadi ujian ujian yang Ana ini memang bagi istrinya itu berat sekali kata dia, tapi tidak, kalau Ana kasih tahu tidak, ini adalah ujian yang ringan, tidak apa, ujian yang ini sedikit tetapi nikmat Allah itu banyak yang kita yang Allah kasih buat kita. Nikmat kita punya anak, kita punya istri, nikmat punya keluarga. Wah, ini luar biasa. Ya, luar biasa. Syukuri dengan baik, maka Allah akan tambahkan tersebut. Itu baru ujiannya sedikit ini, teman-teman ya. Ujian yang sungguhnya adalah yang tidak mau berbuat baik kepada orang lain. Yang tidak mau berbuat baik kepada diri sendiri. Misalnya ada pengajian, ada tentang belajar Al-Quran. Dia tidak mau, itu ujian besar. Ya, itu ujian besar. Nah, baik, doanya aja ya, biar-biar cepat pulih, cepat sembuh. Karena tidak boleh sendirian, istrinya tidak boleh sendirian, harus ditemani terus ke kemana-mana. Sekarang lagi pemulihan, lagi pemulihan. Nah, syukran atas kehadirannya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata dan bercanda ya Bu Eni, Bu Samini. Mohon maaf karena harus semangat ya di usia Sama yang sudah tidak saya juga Pak, minta ya, maaf. di usia Semoga yang sudah tidak muda lagi kita masih semangat belajar. Masya Allah, saya ucapkan terima kasih. Dan mudah-mudahan ada ilmu yang bisa diambil dan bisa dimanfaatkan untuk orang lain, untuk orang banyak. Sehingga apa yang kita sampaikan mengalir pahalanya sampai ke guru-guru kita, sampai ke orang tua kita. Wa'afu minkum, saya ucapkan terima kasih dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Jangan lupa kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah dengarkan kita keistiqomahan. Allahumma arzuqna istiqamah. Dan juga mudah-mudahan Allah merahmati kita dengan Al-Quran. Allahumma arhamna bil-Quran. Dan mudah-mudahan Allah meringankan hisab kita nanti di akhirat. Allahumma hasibni hisaban yasira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair Ustaz. Terima kasih Amin banyak di jazakallah khair. setelah waktu kesibukan Ustaz masih bisa mengajarkan kami semua untuk semakin baik membaca Al-Quran, dan tentunya kita doakan semoga keluarga Ustaz diberikan kesehatan ya, terutama istri dan juga orang lainnya, semoga disehatkan senantiasa, dipulihkan dari segala sakit ya, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, insya Allah kita akan berjumpa kembali esok di sesi talaki Ustadz kalau bisa, insya Allah. خير ان شاء الله لا Nah, aman aman insya Allah kita besok ada sesi talaki ya, tentunya di enggak asik. Terima kasih banyak semuanya, jazakumullahu khairan katsiran, barakallahu fikum. Selamat beristirahat, dan tentunya jangan lepas dari Al-Quran, selalu dekat dengan Al-Quran. Semoga Allah mudahkan kita untuk selalu belajar. Saya tutup. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, terima kasih banyak sudah bergabung. Jangan lupa besok untuk sesi talaki, dan semoga dimudahkan untuk bisa.